Penerima PKH juga. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wala haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari sore hari ini kita bisa bertemu untuk menghadiri acara yang telah pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, acara pada kesempatan sore hari ini terangkum dalam susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang akan dilanjutkan dengan sambutan dan ucapan selamat datang dari pemerintah Kabupaten Pasuruan yang akan diwakili oleh Bapak Camat Kecamatan Rembang, yang dilanjutkan nanti penyerahan simbolis bantuan. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Menteri Sosial. Terakhir, doa dan penutup dilanjutkan dengan peninjauan dan peletakan batu pertama rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Ibu Menteri Sosial, Ibu Menteri Sosial, yang hormati Bapak Muspika atau kepada Desnaka Sostran atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kerni, mudah-mudahan kita bisa hadir dalam acara peletakan batu pertama di Dusun Kalisangit, Desa Kerni, dan Pak Mokro selalu dalam dengan sampai pada diri dan Nabi Muhammad SAW yang telah bagi kita hidup sendiri oleh Allah SWT. Paket sembako untuk 5 orang penerima rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Yang pertama Ibu Suada. Ibu Suada, rumahnya di mana? Berikutnya Ibu Siti. Ibu Suada. Yang Ibu Siti. Ibu, rumahnya di mana? Huni. Di sini juga nanti ya. Yang ketiga Ibu Sulami. Dari Kecamatan Bangil, Ibu. Ibu Farida. Kemudian yang terakhir, Ibu Kasih Resos dari Dinsos Naker. Saya hormati Pak Camat, Pak Dandramin, Pak Kapolsek semua. Yang saya hormati Pak Kades juga. Ibu semua, jadi ini ada program untuk bedah rumah, seringkali disebut bedah rumah, tetapi anggarannya tidak cukup kalau untuk bangun rumah baru. Jadi kalau yang nanti akan ada peletakan batu pertama di sini, karena anggaran dari Kementerian Sosial itu 15 juta. Nah, saya minta tolong ini disyukuri. 15 juta memang tidak cukup kalau untuk membangun rumah. Tetapi biasanya Pak Camat, Pak Kades akan ada keswadayaan masyarakat untuk bisa bersama-sama membantu supaya dari stimulan 15 juta, mudah-mudahan dari pemerintah kabupaten akan menambahkan. Biasanya apakah dari camat, apakah dari dana desa, ataukah dari tenaga masyarakat di sini, supaya bisa memberikan percepatan penyelesaian program, karena ini kebetulan bangun rumah baru ini. Ya, dari sana dipindah ke sini. Ya, kecuali kalau bedah kamar atau mungkin hanya apa rumah bagian depan. Kalau untuk ini pasti kita membutuhkan lebih banyak dari itu. Oleh karena itu, Pak Kades, saya minta tolong keswadayaan masyarakat supaya bisa membantu proses percepatan pembangunan. Batu apa batu bata? Batu bata. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Selamat pilih. Pak Camat, ayo Pak Anu, Pak Dandramin. Assalamualaikum. Selamat datang. Pak Kades.
15 juta. Ini kita prioritaskan 70% untuk penerima program PKH. Karena kalau mereka terima bansos PKH itu dengan kondisi rumah seperti yang kita lihat tadi, pasti itu tidak nutut untuk bisa mengintervensi rehabilitasi rumahnya. Jadi harus pemerintah yang melakukan intervensi rehab rumahnya. Karena indeksnya memang 15 juta dan ini berarti mendirikan rumah baru, maka butuh cost sharing dari APBD provinsi maupun tingkat 2 dan keswadayaan masyarakat di desa ini, di desa Krengi, Kecamatan Rembang. Di Kementerian Sosial ada 25 rumah yang rencananya kita akan support untuk tahun ini di Kecamatan Rembang. Kebetulan saja kemarin ada pengajian di Alun-Alun Bangil. Salah satu penerima bantuan yatim piatu itu ibunya memang menemui saya, menyampaikan ibu rumah saya gede dan seterusnya. Akhirnya di mana di Rembang, langsung saya minta tolong koordinasi dan operator PKH-nya bisa mendeteksi, oh iya, dan dikirim fotonya. Akhirnya karena hari ini memang saya punya agenda ke Probolinggo, nanti malam ke Bangil, jadi ini memang kelewatan dari perjalanan saya hari ini. Maka saya ikhtiarkan ke sini, biasanya sih 2 minggu harusnya selesai. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa 1 bulan selesai, berarti sebelum Ramadan sudah bisa.